Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pertama kita aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Anda untuk mengikuti kegiatan tahfidz pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita kelak digabungkan bersama orang-orang yang mencintai Al-Quran serta mengamalkannya. Hari ini kita memasuki pelajaran termin ketiga, ya, bagian dari surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan menjadi tiga bagian karena ini terdiri dari 30 ayat, maka 10 ayat, 10 ayat pertama, kemudian 10 ayat kedua, kemudian yang terakhir 10 ayat ketiga. Mulai ayat 21 sampai ayat 30. Nanti setelah ini kita akan bersama-sama mengulang materi kita dari awal, yaitu ayat ke-1 sampai ayat ke-30. Saya minta kalian nanti bersiap-siap di rumah, di tempat Anda masing-masing, untuk mengingat apa yang pernah kita hafalkan. Dan bagi teman-teman yang belum menyetor atau melaksanakan tugasnya dalam hafalan ini, saya minta sesegera mungkin untuk melakukan ataupun mengerjakan tugasnya sebelum nanti menambah beban-beban yang semakin hari kalian tumpuk dan akan memberatkan kalian sendiri. Saya tidak ingin Anda itu merasa terbebani, ya, merasa terbebani dengan materi yang sudah kita berikan. Makanya sengaja saya bagi menjadi tiga bagian ini, 10 ayat, 10 ayat, supaya tujuan utamanya adalah tidak meringankan, apa, tidak membebani kalian di dalam hafalan itu yang terlalu berat. Oke, kita akan mulai saja hafalan dari surat ke-21 sampai ke-30. Ayat 21 tertulis seperti yang tertera di papan ini atau di layar ini, ada kala, kemudian titik-titik dukatil, dukati, ya, kemudian daka, ada titik-titik lagi. Nah, kalian kalau belum hafal, coba tolong dilihatin sambil Anda menyiapkan Al-Quran di sebelah kiri kanan Anda atau di depan Anda, nanti cocokkan, ya. Ini saya sengaja tidak sempurnakan ayat ini supaya menjadi patokan atau pengingat saja bahwa ayat 21 itu dimulai dari kalla, titik-titik apa misalnya, ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka jaa, itu pada ayat ke-22 kata jaa yang kosong, ya. Wajaa rabbuka wa titik-titik lagi, itu tertulis sebenarnya wal malaku, ya. Sofan sofa, itu dua kali, ya, dua kali disebutkan. Di atasnya juga yang dakkan dakka dua kali. Kita ulang dari ayat 21 sampai 22. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Ya, itu dua ayat yang sudah hafal. Baru kita lanjut pada ayat 23. Wajaa yauma, itu ada kata ji di situ. Coba kita ulang dari depan ini supaya mengingatkan kalian lagi. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa
Waji'a yawma idzim bi jahannam. Kalau ayat 22 itu waja'a rabbuka, maka ayat 23 tertulis waji'a, ya kan? Bukan waja'a, tapi waji'a yawma idzim bi jahannam, ya. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahuz dzikra. Waji'a yawma idzim bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahuz dzikra. Coba kita ulang 3 ayat dari pertama, ya, dari 21, 22, 23. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Taralah kita hafal yang ketiga ayat tadi, kita lanjut setelah kita apa betul-betul hafal ketiga ayat itu, baru lanjut pada ayat berikutnya. Yaqulu ya yaqulu ya lai ya, ya-nya panjang di situ. Yaqulu ya laitani, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. T-nya panjang ya. Kemudian yaqulu, ini pastikan yaqulu, qafnya panjang. Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati waji'a yawma idzin bijahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Wal 4 ayat ya, lumayan. Kemudian kita lanjut pada ayat berikutnya. Ayat yang ke-25. Fa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. فَيَوْمَ إِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Kemudian yang sebelah sini ya, yang 21 sampai 25 sudah taruhlah kita sudah hafal semuanya. Baru kita pindah kepada halaman sebelah kiri saya, yaitu ayat 26 sampai 30. Ini lebih pendek-pendek ayatnya ya. Wa titik-titik yusiku titik-titik ahad. Wala yusiku wasaqahu ahad. Wala yusiku wasaqahu ahad. Ini bisa dipenggal jadi dua bagian ya. Wala yusiku wasaqahu ahad. Jadi kalau misalnya tidak bisa satu baris sekaligus, misalnya kamu bisa potong menjadi dua bagian ya. Jadi kalau bisa sekaligus nggak apa-apa, bagus. Wala yusiku wasaqahu ahad, itu contoh misalnya yang satu baris sekaligus ya. Tapi kalau misalnya belum mampu untuk menghafal secara keseluruhan satu baris, maka kita potong menjadi dua bagian. Wala yusiku, diulang lagi. Wala yusiku, udah hafal. Wala yusiku wasaqahu ahad. Nah, dua-duanya. Wala yusiku wasaqahu ahad. Ayat 27.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lagi, ya ayyatuha, itu ayyatuha ada taknya di situ ya. Tidak berbunyi ya ayuhal, ya ayuha, tetapi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian yang ke-29, fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Kemudian yang terakhir 30, wadkhuli jannati. Coba yang sebelah sini ayat 26 sampai 30 kita bareng-bareng hafalkan ya. Wala yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah kita hafal ayat 26 sampai 30. Coba sekarang kita bersama-sama ulang dari ayat 21 sampai 30. Ya. Saya titip kepada kalian untuk menjaga makhraj, panjang pendeknya tolong diperhatikan. Jadi jangan mendahulukan atau mementingkan cepat, tetapi Anda tidak peduli atau tidak memperhatikan panjang pendeknya. Yang tadinya pendek harus Anda pandang panjangkan, ada yang tadinya panjang Anda pendekkan, itu yang tidak kita inginkan ya. Santai saja ya, pelan tapi pasti ya, bahwa pelan Anda itu benar. Oke, yuk kita sama-sama ulang dari ayat 21 sampai ayat 30. Kemudian nanti setelah ini kita coba ulang lagi dari ayat 1 sampai 30. Karena nanti setelah ini akan setelah Anda mengikuti pelajaran ini, yaitu dari ayat 21 sampai 30 selesai, pada pertemuan yang akan datang saya coba semuanya dari ayat 1 sampai 30 dalam rangka pengulangan apa yang sudah pernah kalian hafalkan. Oke, kita mulai dari ayat 21. Ya, kalau misalnya di depan kalian sekarang kalamu sudah hafal, maka sekarang coba tutup laptopnya ya, laptopnya ditutup atau papannya atau catatannya ditutup. Apapun yang ada di hadapan kalian berupa catatan tentang surah ini tolong ditutup ya. Itu menunjukkan bahwa kalian sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
Selamat mencoba apa yang sudah saya sajikan pada kali ini. Nah, sekarang coba kita ulang ya, seperti apa yang sudah janjikan tadi di awal bahwa kita akan mengulang materi kita dari awal dari ayat 1 sampai ayat 30 untuk mengingatkan apa yang sudah pernah hafal dihafalkan oleh kalian. Ya, mari kita sama-sama mengulang materi kita surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyafi'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil 'imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وصحبه الخيار على رسول الله وآله الأطهار. Demikian untuk materi surah Al-Fajr kali ini. Mudah-mudahan kalian terus sanggup menjaga dan memelihara Al-Quran ini semampu kalian setelah kalian betul-betul berusaha. Dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang menjaga Al-Quran dan disinari dengan Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.